Halo semuanya, balik lagi bersama gua di sini. Pada video kali ini gua akan bagikan cara membuat lingkaran di Pixel Lab ya, di aplikasi Pixel Lab. Pixel Lab adalah aplikasi buat ngedit foto, edit gambar seperti itu. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena gratis. Langsung aja kita ke caranya. Kalian buka dulu aplikasi Pixel Lab kalian. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh. Nah, lingkaran seperti ini ya. Cara membuatnya gimana? Caranya kalian ke ini ya, ke tengah ini, setting ini ya, ini kayak seperti tombol setting itu. Nah, setelah itu kalian pilih shape ini ya, shapes. Nah, setelah itu kalian pilih ini menunya ini. Nah, ya. Ini terus kalian pilih lingkaran, terus kalian opacity-nya kalian turunin, kalian kosongin, kan 100% kalian kosongin aja. Nah, sudah kalian kosongin, kalian pilih stroke width ini. Stroke width itu ukuran lingkarannya. Setelah itu kalian kasih warnanya, mau warna apa, merah, hitam, pink. Terus kalian sesuaikan mau taruh di mana, mau kalian bikin melengkung, miring, lengkung, seperti itulah, itu bisa sesuai keinginan kalian lah. Kalau sudah ya pilih centang aja. Nah, seperti ini ya, ini udah jadi ini. Seperti itu cara membuat lingkaran di Pixel Lab. Ini buat youtuber ya, biasanya kan suka bikin lingkaran tanda panah seperti itu ya. Ini jadi buat khusus mereka seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.